Fuad bin Hamid, lebih dikenali sebagai Fuad Stephan di kalangan fotografer. Sekarang saya bekerja di Universiti Utara Malaysia sebagai batu takbir, tapi job description lebih kepada fotografer lah. Pengalaman dalam fotografi ini lebih kurang 12 tahun. Saya memang minat fotografi ini dari zaman sekolah dulu lagi. Masa tu saya pakai kamera, so tak ada target, just shoot for fun, for hobby, sebagai hobi masa lapang. And then extend kelas, kelas jurnalis, kelas basic apa semua tu dalam setahun, dua tahun macam tu. Start dalam wedding photography dan kemudian saya jump ke studio lah. Tak dari situ lah, saya grow up, saya punya skill. Saya sangat suka pada tiga function utama di kamera Canon yang terbaru ni. Function tu adalah autofocusnya yang kita boleh pilih secara manual untuk people, animal dan juga vehicle. So untuk people, kita boleh pilih untuk fokus pada mata kiri atau mata kanan. Fungsi ini sangat membantu saya untuk menghasilkan gambar-gambar serta video yang pantas serta berkualiti. Manakala fungsi yang kedua pula adalah raw image processing pada kamera Canon, sangat-sangat membantu untuk saya melakukan adjustment seperti brightness, white balance dan juga picture style serta cropping. Bagi fungsi yang ketiga pula adalah time-lapse movie, yang mana saya tak perlu lagi nak shoot satu per satu gambar dan gabungkan di dalam editing. Untuk setup ni, kita hanya perlu setup di kamera dan terus siap satu klip video time-lapse. Ia menyimakkan banyaklah masa saya. Apa yang saya ingin capai dalam fotografi dan videografi adalah kalau boleh kita dapat share culture di Malaysia ni dengan negara luar. Sebab mostly kebanyakan negara luar tak ramai yang tahu betul-betul culture di Malaysia terutamanya lah. Sama lah sebab kita tiap-tiap negeri berbeza culture. So benda tu kita kena expose di luar untuk kita tarik pelancong untuk masuk ke dalam Malaysia dan sama-sama membangunkan ekonomi negara. Saya Yos Master. Canon, delighting you always.